Setahun dah tak jumpa dengan tiga orang ni, dua orang partner saya ni, ya, untuk Sinar Sukan Bersiredo untuk tahun 2020 episod pertama. Ya, kembalinya B dan juga DI. Okey. Dayang, hai Dayang. Hai Bang Lan. Baru baik. Baru pulih daripada penyakit yang tak dijangka. Kan? Okay. Tak, tapi persoalan aku tak berhati. Kenapa Dayang selalu panggil kau abang sedangkan aku tua setahun beri kau, dia tak pernah panggil aku sampai abang. Masuk tahun 2020 tak habis cerita ni, eh? Ha, aku tak berhati. Ha, lepas ni kita sambung. Ke? Bukan Dayang seorang je. Mat, ni kameraman kita pun panggil kau abang. Tapi dengan aku dia panggil Burn. Hai Burn. Hai Lan. Aku nak cakap hai abang. Hai bang. Mana boleh. Okey bang, eh? Dayalah. Hari ni Azam. Kalau kita bercakap mengenai Azam ini luas, Dayang, Azam Sukan Negara 2020 bagi Dayang. Azam 2020 adalah pergi ke Olimpik. Pilihan yang bijak. Itu Azam peribadi. Okay, itu selingan. Bolehlah, okay, selingan. Betul. Kita kena ada semangat. Yes, yeah. Baru kita rasa macam bermotivasi tak, untuk bekerja. Okay. Kalau tak, macam je kan. Aku punya Azam untuk Sukan Malaysia ni, aku tahu benda ni tak realistik. Azam saya adalah untuk melihat emas di Olimpik Tokyo 2020 dalam acara yang kita tak jangka. Bukan badminton, bukan berbasikal track, bukan diving juga. Sebenarnya dia tak adalah kita tak expect. Sebab kita macam expect lah juga. Betul, tapi selama ni kena faham pelayaran yang mana tak pernah menjelmakan pingat dalam peringkat Olimpik, betul, tak betul, pernah. Betul. So kira tak jangka lah juga, okay. Macam diving dah pernah, basikal track dah pernah, badminton dah tak, tapi honestly, kalau kita menang emas dalam dua sukan tu, korang terkejut tak? Terkejut lah. Sebab dia sukar dijangka. Keadaan angin lah, ni lah, tu lah. Terutamanya pelayaran yang menggunakan layar. Yes, rintangan yang luar kawalan kita. Angin lah, air lah, so macam lah. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab aku tak nak tengok bebanan tu tertumpu semata-mata kepada sukan-sukan elit. Itu Azam Burn, eh. Macam Panalela, macam Farah Ann, kita dah letak mereka di satu level ni. Tapi before mereka semakin tua ataupun semakin berusia, nak dia orang semakin level up. Macam Pokemon, faham tak? Nak dia orang level 10, Dayang nak dia orang level 20. Azam, saya kalau confirm Esok Arena bawakan secara langsung menyeluruh untuk Sukma Johor, saya nak pergi. Abang-abang dengar, lepas Johor saya pergi Olimpik Tokyo. Tapi ikhlas cakap, eh, kalau kau dapat pergi, aku happy untuk kau lah. Sebab aku memang nak tengok kau pergi. Okey, okay, tak apa. Betul. Itu bukan tajuk utama. Okey, kalau dalam sukan negara, Azam saya ialah tak nak ada atlet kita yang layak ke Olimpik tapi menumpang. Macam badminton, ada beberapa pemain layak tapi tak perform. Aku tak kisah sukan apa tapi nak harapkan emas. Tapi aku jangka Azizul Hasni Awang emas. Kalau peribadi, sebab aku suka passion dia. Dia orang kampung tapi this year pula dia accident, tapi aku suka dia. Aku nak dia pada Yelah, dia bangkit daripada accident, yes, dia buktikan kemampuan sebenar dia. Okay, tunjuk kat dunia siapa pocket rocket man. Kalau nak emas, nak pandai lelah sebab orang kampung kita. Okay. Aku tak ada orang kampung, okay, lah. Aku Azam, aku nak bagi anak aku nama Azam. Dah lama tak jumpa korang ni. Nak tanya lah. Sebulan ada? Sebulan lebih. Last aku jumpa kau bulan 11 kan? Sebelum kau di SEA Games, kau kelam kabut tak datang injection, kena marah dengan bos. Lan, patutlah aku rindu gila engkau. Memanglah. Gila Dayang, patut aku rindu nak mampus dengan kau. Ya. Tapi kau punya hidup paling ramah, kan, aku dengar. I buat SEA Games dari 1 hingga 3 Disember. 4, 5, 6, I buat camp badminton KL. Johor, I pergi Japan sampai 17. 17, I balik sini. Minggu tu, I kerja kat sini because dah Christmas break kan masa tu. Dah nak masuk Christmas break. Lepas tu, kita kena influenza. Kita kena, awak kena? Saya je kena. Lan, kau dengan cerita kau happening kat JB. Buat anak lah, buat bini lah, apalah. Lepas SEA Games, oh, lama tak jumpa kau, betul lah. Kau kat, lepas SEA Games, balik SEA Games tak jumpa kau, aku dah pergi Johor. Kau dengan Adam Zamri lah, viral masa SEA Games. Ini Dayang tu ni. Kau tak viral, Adam viral. Apa rahsia anda di sebalik confidence yang cukup tinggi itu? Biasalah, sebagai seorang Muslim lah, solat 5 waktu, jangan ditinggalkan ya. Kita orang penyampai je. Adam jawab tu, dia yang kecoh. Dia orang yang kecoh. Cuti sekolah, aku tak sebab buat gimana. Anak bini aku ikut lah. Tapi penat yang happening kepada aku. Spend time dengan family lah, pergi Legoland. Oh, sempat. Habiskan duit kat Legoland dengan anak aku. Kau? Aku Filipina. Lah. Dengan Bali aku takkan lupa. Biasa kalau kau pergi multi-sport event ni, contoh macam Olimpik ke, Sukan SEA ke, Sukan Asia, benda pertama yang kau nak tengok mestilah upacara pembukaan ke. Yeah. Benda tu paling gilang-gemilang dengan lampu, dengan bunga api. Happening kan? Aku sampai. Awal sampai ni, 4:45 petang. Katanya pukul 5 tutup. Dia tak pergi masuk sebab katanya Presiden dengan Sultan Brunei nak masuk dulu. Okay, diorang dah masuk dah lepas. Still dia tak nak bagi aku lepas. Alasannya kena tunggu diorang keluar. Tapi nak fikir, sampai aku buat apa nak tunggu diorang keluar? Maknanya sebab habis lah. Okay, Burn. Kita recap sikit, Burn. 2019 punya cerita. Okay, dalam padi kita nak mengharap sangat emas
Tokyo 2020 ni walaupun tak nampak apa-apa realistik lah kali ni kan. Persediaan kita mungkin tak serapi ketika di Rio 2016. Yelah, masa kita ada Lee Chong Wei, kita ada pasangan bergu antara terbaik di dunia, Wei Shen Wei Qiong. Sekarang ni semua prestasi dah jatuh dan Chong Wei pun dah tak ada. Nak harapkan Zijia setakat nombor 14 kat dunia, susah. So badminton dah jadi satu platform yang sukar untuk dijangka. Tapi yelah, Aaron Chia So Wai mungkin ada harapan kat situ. Tapi apa yang aku nampak dalam sukan-sukan yang kita sebut tadi, pelayaran gagal ketika di sukan C. Mungkin faktor taufan ke, cuaca ke, angin ke, aku tak tahu. Memanah pun gagal. Khairul Anwar world class, tapi setakat sukan C pun tak dapat nak dapat menjelmakan pingat. Satu kehampaan yang agak besar lah untuk acara recurve. Kemudiannya kalau kita lihat badminton, okey, berjaya 3 emas walaupun disasarkan 1 emas. Tapi realistik kita tengoklah balik, itu semua emas yang memang patut kita menang pun. Diving, diving berapa acara je masuk sukan C. Diving so, memang bukan kita punya challenge lah dekat SEA Games. Okay, fair. Tapi itulah, right? Kita kena tengok lah diorang punya perkembangan untuk FINA Diving Series ni. Dekat situ lah diorang punya platform untuk terus meningkatkan kemampuan. Tak nak lah harapan balik pada Jun Hong, Panda Lela je. Azizul je lah tu masalahnya. Bila kita dah letak harapan basikal pada seorang, susah lah. Mungkin Fadil Zonis kena pick up sikit kan. Dayang ada terbaca satu artikel, Datuk Sri Kok Chee ada mengatakan bahawa persiapan kontinjen negara kita untuk Olimpik yang akan datang ni berbanding dengan Olimpik Rio sangat-sangat berbeza. Masa nak ke Rio, mereka telah membuatkan persiapan seawal habis je London 2012. Betul. Terus ada plan yang proper untuk apa yang perlu dilakukan untuk atlet-atlet kita ke Rio. Tak ada yang kurang baik lah kalau dia nak kita nak cemerlang dulu. Walaupun aku sasarkan Azizul lah, walaupun belum official. Tapi untuk kita nak outstanding, susah. Level mereka dah pernah beraksi di pentas tinggi tapi di SEA Games tak cemerlang. Oh, itu satu petanda yang kurang baik. Nanti masa yang pendek pada aku, kurang setahun, mereka nak perform dekat Olimpik. Tengok penerjun-penerjun Cina macam mana. Tak pernah tak masuk air pecik sikit. Bukan macam tu je. Pecik tak sikit, pecik banyak. Tak pernah pecik banyak. Pecik banyak. Macam kalau kita banyak kena panik pecikkan banyak ni kalau diving dekat Olimpik. Tak ada mana dia nak belly flop apa semua, tak ada. Bola sepak. Main-main lah. Kita masih lagi dalam landasan. Betul, sebab team lebih kurang sama je. Kalau kau tengok senior-senior yang beberapa pemain pun ben 7-8 orang sama tu. Itulah pasal. Semua geng-geng yang dah menang dengan Tan Cheng Ho nak yelah dengan Indonesia, dengan Thailand yang menutup tahun 2019 yang cemerlang untuk squad senior. Nampak sangat diorang sambil lewa lah ketika pertemuan sukan C itu. Sukan C tempoh hari, kalah dengan Filipina, kalah dengan Kemboja. Bukan nak cakap apa sebab aku ada kat situ. Memang banyak benda sampingan yang berlaku luar padang. Contoh macam stadium tak siap, orang tengah ketuk-ketuk ni. Betul ya? Player tengah berjalan ni batu-bata kat sebelah, tengah ketuk lah, tengah simen lah apa semua. Tapi itu bukan alasan untuk kenapa kita kalah. Yalah, tim lain boleh je perform. Kenapa kita tak boleh? Kita special sangat ke? Ya, batu tak boleh perform. Macam tu ke? Gedik kan? Gedik. Tapi come on lah. Ni semua player-player bertaraf dunia. Kod Akhil Rashid and the gang. Itu yang aku nak cakap. Kenapa aku sebut nama dia? Sebab dia yang kantoi pergi Phuket. Tiba-tiba pun. Lepas tu kau tengok pula WhatsApp thread tu yang dia dok sembang dengan member dia, kita buat-buat kalah lah apalah ni so that diorang ni boleh pergi Phuket awal lah apalah kan. Tapi aku persoalkan satu lah. Yep. Kau baru kalah, kau patut sedih, kau patut hampa demi lencana di dada. Tapi lepas habis kau terus pergi Phuket nak bercerita. Itu biarlah, tu hak dia. Sama macam you, kalau you tiba-tiba tak perform dekat forum, you nak pergi Phuket lepas tu. Kita boleh sound you ke? Tak kan, you dah beli tiket dah. Kira ni Dayang nak cakap dia pergi sana semata-mata untuk redakan. Maybe kita bersangka baik. Husnuzon sis. Husnuzon. Tak salah bercuti lah ni. Nak cakap. Aku nak tanya kau soalan Dayang. Lain, aku nak tanya kau soalan sama. Kalau kau kerja keras, contoh kau tak habis kerja ni lah. Kerja kau tak habis lagi ni. Kau rasa bahagia tak pergi bercuti? Tak bahagia, Ben. Dayang? Tak bahagia. Sama tapi, lah itu. Tapi tak salah pun kalau I still pergi sebab I dah bayar. Betul, of course. Aku tak nafikan sebab kau dah bayar. Tapi I takkan share semua benda kalau I pergi. Rasa bersalah eh? Maknanya kau tak post kat Instagram lah. Tak akan post. Itulah maksud aku. Takkan kau nak Insta pergi, story. Kau pergi diam-diam lah. Kau pergi sebar kat satu Malaysia, kenapa? Gagalnya squad yang patut masuk final paling kurang tau. Itu minimum. Dah lah squad patut masuk final. Tak perform. Coach pula di renew contract. Banyak gila drama negatif yang mengiringi pencapaian pasukan itu. Faham Ben, faham. Tak tahu, mungkin sebab Lan dengan Gaban yang host kot punca. Ke sebab you ke sana punca? Sebab Ben pergi stadium, bukan sebab aku. Aku buddy lah, aku dengan Mat, cameraman. Kita berbaki 3 perlawanan. Selepas ni UAE, Vietnam,
Thailand. Hmm. Burn. Okey tak okey burn Malaysia? Mungkin yang paling susah yang first ni lah lawan UAE dekat Laman Chee. Betul. Satu kena faham sebab UAE berada pada kedudukan yang diorang tak biasa. Diorang biasa leading group, diorang biasa mendominasi game. Hmm. Tapi dalam group kita ni, walaupun diorang ni tag favourite dalam group, tapi kedudukan diorang agak teruk sekarang. Yeah, kedudukan so, di keempat. Diorang dah break lama ni, dah berehat lama ni. Hmm. Lagi-lagi first game ni diorang akan main dekat laman sendiri. So jangan terkejut kalau diorang mengamuk lah dekat dekat UAE nanti lawan Malaysia. Mungkin harapan aku tak banyak letak sangat pada game ni lah. Aku letak harapan kita dekat dua lagi baki game tu. Vietnam lawan Vietnam dengan lawan Thailand. Itu wajib jangan kalah. Itu je aku minta. Mereka telah memilih jalan yang lebih sukar untuk terpaksa memperolehi at least lah seri di laman UAE nanti. Harapan walaupun tak adalah tinggi sangat, tapi harapan dia nak katakan kosong 0% tu tak adil. Ada harapan dia. Maybe 10%, 20%. Hmm. Kita kena menang UAE. Hmm. Come on Malaysia. Coach Tan Sin Ho dengar saya cakap, Malaysia akan menang. Macam tu ya. Aku Azam aku tak tahu mesti sama. So macam lain nak tahu apa Azam baru. Nak pergi Tokyo ke? Azam aku, itu bukan Azam utama lah. Sebab itu subjektif. Kalau dapat pergi Alhamdulillah lah. Okay. Tapi Azam pribadi aku, 2020 aku nak keep fit. Ini cerita ni kau nak jadi pencari Sata ke? Sata pun off on juga. Aku kalau boleh aku nak cuba konsisten. Contoh macam time kita sibuk pun, at least seminggu sekali mesti aku kena buat. Ha, macam tu. Tapi setakat ni, steady maintain lah. Serius lah? Selang sehari, lari. Macam hari ni cycling okay lah. Short distance pun okay. Aku nak keep fit tu. Quantity, quality tu kena datang kan. Quantity tu kerap. Itu objektif aku. Respect. One of my azam, nak join half marathon, 21 km. Bila baru recover from influenza kan, so macam tengah baru nak masuk balik mood training ni. I mean, kerap sikit pergi gym. And also nak try dapat baby lah, kalau boleh. InsyaAllah, amin. Aku nak jadi bapak lah sebab minta tips daripada Abang Lan. Wife aku pregnant lagi 2 bulan dia. March anak, minta bulan 3. Tata birthday sama aku, 1 March lah aku. Ha, serius? Oh my god! Ha. Wife aku due 15 March. Boleh jadi awal. Boleh jadi awal kan? Tiba-tiba. Nama tu kaitkan dengan nama aku lah. Okay, aku ingat nak bagi nama anak aku Azam. Azam tahun baru. Nama Azam. Aduh, Azlan. Azam Mubin. Azam Mubin. Aslan. Pun boleh. Satu lagi, aku nak kurangkan berat badan sebab aku dah tahu macam mana aku dulu. Tak ada nak kata zaman kegemilangan, tapi satu ketika dahulu aku fit. Dulu aku kurus sampai umur aku 32 tak salah aku. Dan betul-betul naik mendadak lepas 35. Kena buat something lah sebab satu aku nak ada anak. Aku nak kena fit, nak menjaga anak aku, nak berlari ke hulu ke hilir sama-sama. Boleh tu, azam kita lebih kurang ah. So maknanya bila kita kata, nak lari sama? Apa kata kita plan untuk kita bertiga? Senam ke, berlari ke, naik basikal tak kisah. Tak ada basikal mahal bro. Cycling ah. Running. Okay, slow jog. Running, jom. Bila kita nak jogging sama? Next episode. Okay, episode seterusnya kita akan berlari. Tiga-tiga. Saksi. Episode ni banyak kali nama kau keluar. Kau tahu kau kan aku nak buat apa? Aku nak gumba. Do you know what happened to him in SEA Games? His tag, nama Muhammad Rosli keluar muka Zaid. Ya. Yeah. Lawak gila. Aku bagi gambar. Tak payah. Aku ada